yang pertama ini jeger ini dan jeger jeger lakukan sekali jeger. Urintang mempunggung patuh. Kali ini lakukan sel. Apa yang terjadi? Pelanggaran tentunya. Dan poin pertama untuk Sultan. Kembali Sultan kali ini. Satu serandaran lakukan sel. Urintang ke belakang kali ini. Masih switch back tadi dari Agung. Satu switch back dari Agung. Tidak tembus. Pastinya karena memakai proteks ya. Kembali satu sama Lintang kali ini lakukan serve. Sultan angkat bola jeger. Masih mampu dikembalikan. Kembali satu bola lock ke belakang. Lagi jeger. Kali ini tanpa ampun, tanpa belas kasihan tentunya. Dan juga tanpa satu spike. Keras kembali. Skor sementara 2-1 untuk Sultan Cibaraya. Kembali lakukan sel. Lakukan umpan jeger. Satu spike balasan. Permainan cukup berimbang di awal-awal set yang pertama ini. Sultan berhadapan dengan Lintang. Kembali Lintang. Lakukan sel kali ini. Lakukan umpan jeger. Satu spike dari Agung. Terlalu melebar. Orang Agung nomor punggung satu ini memiliki kekuatan dua tangan yang sama baiknya, kiri dan kanan. Satu bola tadi cukup tangguh. Kembali Lintang lakukan umpan jeg. Masih ada kaki, takraw sedikit dan akhirnya gagal. Poin kembali Lintang 4-2. Kembali Lintang lakukan serve kali ini. Yang baik tadi. Satu menerimaan bola pertama dari seorang Agung. Sultan pendek saja dengan satu terbang tadi saling menjegah. Terlalu menyerang tadi satu spike dari nomor punggung 2 dari Lintang ini. Kembali poin Agung kali ini. Konsentrasi lakukan serve. Yang libero cukup baik mengamankan bola dan quick strike maksudnya. Keluar 4-1. Rujuk tentunya setelah tadi kawin pertama di 1-1. Lintang lakukan umpan cek. Gagal tadi satu pembalian bola lewat nomor punggung 13 ini. Lintang kembali lakukan serve. Agung kembali lakukan umpan jeger. Masih ada di sana dan satu spike balasan sedikit nuntungan sepertinya sehingga bola melambung keluar lapangan. Poin kembali 5-1. Sangat ketat tentunya perolehan poin di set yang pertama ini. Pabuis sepertinya sedikit pabuis. Kembali Sultan lakukan set kali ini. Meskipun satu pengembalian bola tadi atau mungkin disengaja itu ya. Sangat merepotkan. Kembali poin untuk Lintang 6-5. Sultan kembali lakukan satu spike. Pastinya nomor punggung 13 ini si jangkung dengan postur tubuh 192,5 cm. Sultan dan kembali masih kali ini lakukan jeger. Sang libero cukup fantastis penampilannya. Masih mampu dikembalikan. Kembali Sultan Agung beketek. Melebar masih cukup bulat permainan dari Lintang. Namun sayang satu spike dari nomor punggung 10 ini tidak mampu melewati net. Karena net ini memang sangat kuat ya. Dan kami datangkan langsung dari Afghanistan ya, dari negara konflik. Dan kami mendatangkannya secara mengendap-endap harus sampai ke sini. Karena memang dengan kualitas terbaik.
Sultan kembali lakukan sekali jeger, dilakukan sekali jeger. Satu quick spike. Hujan tentunya. Kembali berhasil memberikan poin untuk Lintang 7-8. Lintang kembali lakukan serve. Sultan, satu penipuan legal tentunya dan pastinya diperbolehkan. Tidak akan ditangkap oleh Kapolri karena dalam permainan itu sah-sah saja. Kembali Sultan, lakukan sekali ini dibalas. Tentunya tinggal ikut orang mungkin bisa. Kembali poin 8-9. Lintang kembali lakukan serve. Kali ini dan jeng gagal. Satu spike menggelegar tentunya. Nomor punggung 13 ini kembali Sultan. Santoso adalah nomor punggung 7 ini. Dan jeger ini. Dan jeger. Bingung kabeh alus. Rame pokoknya. Kembali Lintang lakukan serve kali ini cukup baik pengembalian bola dan jeger. Jual beli balasan, gadai menggadai serangan tentunya dilakukan kedua tim ini. Di kontangan dari kiri Diet Sami Musa kali 10.000 dan out jeger. Rame pokoknya. Kembali poin 12-9, 3 poin tertinggal sementara Lintang di set yang pertama ini. Jeger! Set yang pertama ini. Jeger! Assalam ya salam ya salam. Kali satu spike balasan tentunya dari Lintang. Tidak kalah mentereng. Punggung 10 atau juga nomor punggung 5 tadi. 10-12. Poin sementara. Set yang pertama ini Lintang versus Sultan Ciparaya. Pastinya kembali pelanggaran dari poin kembali 13-10. Lintang jeger. Satu blocking cukup rapat dari Sultan. Dua blok sekaligus menutup satu spike dari nomor punggung satu ini. Poin kembali 14-10. Sultan keluar satu serve dari Mary Agung. Sayang sekali. Keluar. Kembali Lintang poin 11-14. Konsentrasi lakukan serve. Sultan tangan Agung tadi jager. Baik sekali. Meskipun sedikit tijelenghap tapi masih bisa menempatkan bola di tempat yang kosong. Cerdas tentunya. Kembali Lintang. Wow, masih ada di sana sang leader nomor punggung 2 jeger. Satu ajian reka gunung tentunya dari nomor punggung 13 ini. Dapatkan dari Nyai Durgandi ini. Keras. Tidak mampu tadi dikembalikan. Kembali Sultan. Lakukan jeger. Quick spike balasan dari Lintang. Kembali poin 12-16. Pukul 8 kali ini Lintang lakukan serve dan tanggung sepertinya dari bola. Kembali poin untuk Lintang 13-16. 3 poin sementara tertinggal Lintang di set yang pertama ini. Mampukah mereka mengejar ketinggalannya? Dan lagi-lagi tanggung tadi bola tapi masih mampu memberikan poin oleh nomor punggung 13 ini. 17-13. Sultan Sir. Hayato. Kembali poin untuk Sultan 18-13. Kembali Sultan lakukan serve dan
Oh, sepertinya sedikit mentas tadi. Masih belum melewati atau juga masih di daerah lawan bolanya sehingga pelanggaran. Poin kembali 14-18. Ya. Balilintang lakukan serve. Kali ini dajak. Ruas dengan satu pukulan yang memang tadi Faisal tajam tidak kalah gemilang para pemain dari Lintang. Jual beli serangan tentunya, jual beli spike keras dua tim ini. Wali Lintang lakukan serve Sultan dan Jepera gol. Hasil kembali menembus dua blok yang dibangun oleh Lintang. Kembali Sultan skor sementara 20-15. Lintang jump out. Hampir saja tadi mampu dikembalikan, namun sayang penempatan bola yang sangat menyulitkan. Kembali poin 16-20. Lintang lakukan serve dan gerak-gerak. Hasbol tentunya, atau ada sentuhan-sentuhan yang tidak diperbolehkan tadi. Kembali Sultan lakukan serve, Lintang digas. Satu quick spike manis dari nomor punggung 8 ini. Ditampar tentunya dari Sultan. Kembali memberikan poin 21 ataupun juga 17-21. Kembali Lintang lakukan serve. Sultan dan jeger. Masih ada satu libero di sana. Cukup baik dari menerima bola. Jeger kali ini terlalu melebar tadi satu spike. Berharap touch ball pastinya, tapi sayang. Wali Lintang lakukan serve. Sultan jek laun tapi canggeng lagi-lagi benang. Asam urat sepertinya. Kembali Agung kali ini konsentrasi lakukan serve. Lintang tanggung tadi bola ceger. Masih ada sikutan di sana. Ceger. Sungguh sangat mengejutkan ketika bola yang sangat menyulitkan kembali masih mampu memberikan poin 23-18. Sultan kembali lakukan serve. Lintang jeg. Kembali poin 19-23. 2 poin saja untuk Sultan untuk mengakhiri set yang pertama ini. Dan tentunya 4 poin untuk mengejar ketertinggalan dari Lintang. Kembali Sultan lakukan umpan dan tahan 8. Melihat Pak Muli Jeger. Dan pemirsa kembali poin untuk Sultan 24. Tentunya 24 last point untuk Sultan mengunci kemenangan di set yang pertama. Kembali Lintang digas. Satu quick spike. Ngalayang dengan satu lompatan 2 meter 75 cm tadi. Kembali Lintang lakukan serve Sultan dan masih ada di sana jeger. Quick spike lagi-lagi membunuh. Tentunya 21-24. Lintang kembali lakukan serve Sultan mampukah mengakhiri dengan jeger dan pemirsa berhasil